Pasal 4 ayat 3 nih ya. Daerah otonomi baru itu terdiri dari penggabungan beberapa daerah atau bisa juga pemekaran dari satu daerah menjadi dua wilayah atau lebih. Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 menyatakan, ini pasal 4 ayat 1-nya menyatakan bahwa pembentukan daerah atau daerah otonomi yang dimaksud itu merupakan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jawaban di sini adalah yang B. Oke, Bapak Ibu, pada video sebelumnya saya sudah membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk simulasi CBKN 2021-nya dari nomor 1 sampai nomor 20. Itu ada 2 video. Kemudian untuk simulasi pertamanya juga pembahasan soal-soal TIU dan TWK-nya sudah saya upload. Nanti Bapak Ibu bisa cek di link deskripsi video ini ataupun bisa cek di video saya, ada playlist seleksi P3K. Di sana sudah terupload banyak pembahasan soal-soal. Soal-soal tentang simulasi CBKN maupun soal-soal tentang tryout dari SIMPKB-nya ada. Sehingga cocok untuk yang berminat ikut seleksi P3K maupun tes CPNS-nya nanti. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membahas nomor soal dari 21 sampai 30. Ya, ini adalah simulasi yang kedua. Baik, langsung saja ke soal nomor 21. Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan A. Tap MPR, B. Undang-undang, C. Kepres, D. Perda, E. Inpres. Nah, ini cluenya di sini adalah daerah otonomi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 nih ya. Daerah otonomi baru itu terdiri dari penggabungan beberapa daerah atau bisa juga pemekaran dari satu daerah menjadi dua wilayah atau lebih. Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 menyatakan, ini pasal 4 ayat 1-nya menyatakan bahwa pembentukan daerah atau daerah otonomi yang dimaksud itu merupakan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jawaban di sini adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan alasan A. Melemahkan MPR, B. Memperkuat kekuasaan Presiden, C. Memperkuat kekuatan DPR, D. Menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi Presiden, E. Mengubah struktur lembaga kenegaraan. Oke, kita cek. Untuk pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ini, sebelum amandemen bunyinya adalah Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian setelah di amandemen bunyinya adalah ini, setelah calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya. Ya, WNI sejak lahir. Sehingga kalau tidak dilakukan amandemen ini, yang presiden adalah orang Indonesia asli ini akan menimbulkan banyak tafsir. Ya, yang apa namanya, penjelasannya siapa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli? Apakah orang Indonesia yang memang tidak boleh keturunan dari orang luar? Misalnya orang tuanya salah satunya adalah WNI kemudian menikah dengan orang asing. Apakah itu tidak boleh? Sehingga ini dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan diskriminasi. Sehingga alasan pengamandemenan ini adalah menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi presiden. Sehingga jawabannya yang D. Oke, soal nomor 23. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya memiliki A. Satu pasal dan satu ayat, B. Satu pasal dan dua ayat, C. Satu pasal dan tiga ayat, D. Dua pasal dan satu ayat, E. Dua pasal dan dua ayat. Oke, ini adalah pasal 1. Nah, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen itu terdiri dari satu pasal dan dua ayat. Nah,
ini sebelum. Kemudian setelah diamandemen, pasal 1 itu terdiri dari 1 pasal dan 3 ayat, sehingga di sini jawabannya yang C. Nah, bunyinya sebelum diamandemen yang untuk ayat satunya, ayat 1 berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ayat 2-nya berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu untuk bunyi pasalnya, ayat 1 dan ayat 2. Kemudian untuk yang pasal 1 setelah amandemen, ini setelah amandemen, ayat satunya berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan dengan berbentuk republik. Ya, berarti ini tetap ya untuk yang ayat satunya. Kemudian ayat 2-nya berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, ini kedaulatan menurut undang-undang dasar. Kemudian ayat 3-nya berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Ini yang ini merupakan bunyi dari pasal 1 setelah amandemen yang terdiri dari 3 ayat. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan A. pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah, B. pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah, C. pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya, D. pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah, E. pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat. Bayangkan, ada banyak sekali kabupaten, kota, sampai ke desa-desa ya di Indonesia. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa mengurusi semua urusan yang berada di daerah. Nah, sehingga tugas pembantuan ini diberikan kepada daerah. Karena apa? Ya, karena keterbatasan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan urusan-urusannya di daerah. Sehingga jawaban di sini adalah pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah. Oke, D. Nomor 25. Perusahaan yang bersifat internasional dengan wilayah operasinya melintasi batas negara. A. Joint venture. B. Perusahaan swasta dalam negeri. C. Badan usaha milik daerah atau BUMD. D. Badan usaha milik negara atau BUMN. E. Multinational corporation atau MNC. Ya, di sini adalah perusahaan yang bersifat internasional, berarti sudah lintas negara ya. Nah, kalau joint venture ini kan perusahaan patungan. Ya, berarti kerjasama sebuah kesatuan perusahaan atau dua atau bisa lebih atau bisa disebut dengan korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya dalam menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu. Ya, berarti ini tidak lintas negara ya, tapi antar beberapa perusahaan. Nah, kalau perusahaan swasta dalam negeri kan tidak lintas negara ini. Berarti yang B salah, yang C salah, yang D juga salah. Nah, yang benar itu jawabannya adalah multinational corporation atau MNC. Ini sudah bersifat internasional atau melintasi batas negara. Oke, lanjut soal nomor 26. Nah, nomor 26 ini adalah soal bacaan. Kita di sini diminta untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan bacaan ini. Ya, sesuai dengan pilihan. Ini karena tulisannya agak tidak jelas, maka untuk soal nomor 26 ini saya lewati atau saya skip. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung tembak ke soalnya, apa yang diminta, kemudian barulah baca dari secara screening saja. Kalau baca semuanya kan nanti habis banyak waktu. Oke, lanjut soal nomor 27. Kota dan kabupaten di Jakarta bersifat A. administratif, B. wewenang penuh, C. otonomi, D. federal, E. istimewa. Nah, cluenya adalah kota dan kabupaten di Jakarta. Nah, provinsi DKI Jakarta itu merupakan daerah yang mendapat status otonomi khusus dikarenakan faktor manajemen kota dan posisinya sebagai ibu kota negara, sehingga kabupaten dan kotanya itu bersifat administratif.
Jawaban yang A. Soal nomor 28. Proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia semakin besar disebut dengan A. Globalisasi, B. Tradisi, C. Reformasi, D. Resesi, E. Transisi. Ya, jawabannya di sini adalah proses hubungan yang saling ketergantungan antar negara. Ya, berarti mengglobal ini ya. Berarti jawabannya adalah globalisasi. Nah, tradisi, tradisi ini kan bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, atau bisa juga disebut dengan kebiasaan. Kalau reformasi, ini kan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kemudian resesi, resesi ini kan, kalau resesi ekonomi, itu kan berarti kemerosotan ekonomi. Kemudian transisi, ini kan masa peralihan atau masa pergantian. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Bulungan, C. Kerajaan Demak, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Ternate. Nah, Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ada juga Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Untuk Kerajaan Islam pertama di Indonesia, ini adalah jawabannya Samudra Pasai. Ini terletak di Aceh dengan raja pertamanya bernama Sultan Malik Al Saleh. Ya. Kemudian, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini adalah kerajaan Demak. Ini pertama di Jawa. Nah, dengan raja yang pertama itu atau di kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Oke, sip ya. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, perlu diingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Ya. Jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya biar nanti ketika saya upload video pembahasan soal berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan, karena ini videonya akan berseri terus, jadi tidak akan ada ruginya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 30. Penghasil kebudayaan sebagai hasil perwujudan hasil cipta rasa dan karsa adalah A. Manusia, B. Semua makhluk hidup, C. Hewan, D. Manusia dan hewan, E. Tumbuhan. Ya, penghasil kebudayaan sebagai perwujudan hasil cipta rasa dan karsa itu ya adalah manusia. Kenapa? Kebudayaan ini kan buah dari akal dan pikiran juga. Hewan nggak bisa, makhluk hidup, tumbuhan juga nggak bisa. Sehingga jawabannya yang paling pas adalah manusia. Oke, demikianlah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan. Ada 10 soal untuk video seri ketiga simulasi part keduanya ini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman lainnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.